ciri-ciri makhluk hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman di rumah? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Ya, walaupun di rumah, belajarnya harus tetap semangat. Harus jaga kesehatan juga. Oke, hari ini Bu Nanda mau membahas tentang 5 ciri-ciri makhluk hidup. Ada 5 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bergerak. Iya, setiap makhluk hidup memiliki ciri bergerak. Dan cara mereka bergerak itu beda-beda. Ada yang dengan berjalan, berenang, terbang, atau bahkan melata. Yang kedua, ciri yang kedua adalah bernafas. Nah, alat pernafasan makhluk hidup pun berbeda-beda. Ada yang dengan paru-paru, ada yang dengan insang seperti ikan. Oke, kalau yang ketiga, ciri yang ketiga, makhluk hidup memerlukan makan dan minuman. Kita memerlukan makan dan minuman sebagai sumber tenaga kita supaya kita bisa kuat, bisa semangat jalani aktivitas, belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Cara makhluk hidup berkembang biak bisa dengan bertelur dan juga melahirkan. Kalau bertelur, contohnya ada pada bebek, ayam, dan lainnya. Nah, kalau yang melahirkan biasanya ada di hewan berkaki empat. Apa aja ya? Nah, saya kasih contoh ya. Seperti kucing, kemudian sapi, kambing, dan lain sebagainya. Oke, yang kelima adalah peka terhadap rangsangan. Contoh, kalau kita dicubit, merasa sakit kan? Nah, itu namanya peka terhadap rangsangan. Contoh lainnya ada pada tanaman putri malu. Kalau kita sentuh daunnya, ia akan menggerakkan daunnya dengan menutup daunnya. Nah, itulah 5 ciri makhluk hidup. Biar mudah menghafalnya, kita hafalkan pakai lagu yuk. Kita akan hafalkan ciri makhluk hidup menggunakan lagu dengan nada pelangi-pelangi. Ikuti ibu ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas dan perlu makan dan minuman, tanggap pada rangsangan dan berkembang biak. Itulah namanya ciri makhluk hidup. Mudah kan menghafalnya? Kalian bisa mengikutinya berulang-ulang supaya lebih cepat hafal 5 ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari. Selamat belajar di rumah ya. Sampai bertemu lagi. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.